Pada peringatan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia, DPD LDI Kota Metro mengajak warganya untuk berpartisipasi dalam kerja bakti di halaman SMA Bina Insan Mulia. Kegiatan tersebut diikuti oleh 150 orang pada hari Jumat 4 Agustus 2023. Kerja bakti ini dibuka Ketua DPD LDI Kota Metro Muhadi. Dalam sambutannya, ia menyampaikan kegiatan tersebut juga didukung oleh tokoh masyarakat dan turut membagikan bendera merah putih kepada masyarakat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami didatangi, diberi semangat oleh Bapak Camat dan Ibu Lurah Camat Metro Timur dan Ibu Lurah Irin Mulyo yang secara bersama-sama juga tadi ikut membagikan bendera merah putih di Jalan Ahmad Yani kepada masyarakat yang melintasi jalan tersebut. Kepedulian LDI terhadap kebersihan lingkungan mendapatkan apresiasi dari Camat Metro Timur, Ferry Handono, dan para tokoh masyarakat lainnya. Selain kerja bakti, LDI Kota Metro juga membagikan bendera merah putih kepada masyarakat umum, dengan tujuan untuk meningkatkan semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap negara.